صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. Pertama sekali kita teruskan mengucapkan kalimah syukur sebagai tanda kita senantiasa menerima nikmat Allah dalam keadaan kita tidak langsung melakukan ianya, dalam keadaan mengingkari segala sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita tunaikan dalam sudut perbuatan, kita tunaikan dari segi percakapan, kita tunaikan dari segi i'tiqad hati kita, untuk kita yakin sepenuhnya bahawasanya segala sesuatu yang datang yang baharu ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik sekalian alam. Jadi alhamdulillah, ini pun satu usaha baik daripada Abang Ad. Abang Ad ni dia rakam banyak kuliah, rakam banyak kuliah. Saya pun masa saya duduk di bangku sekolah dulu pun dengan orang tua, arwah abah selalu pesan, dia suruh rakam kuliah radio yang disampaikan oleh Syekh Zakaria, Syekh Hamid Tahir. Guru tu, guru dia ni di antara dua lisan yang percakapan mereka, kalau kita tinggal ilmu tidak jadi sayang. Lah ni keset penuh lah di rumah. Nah, dah arwah abah tak ada dah, meninggal dah. Jadi sayalah bagi pada anak-anak pula, suruh ulang tengok, suruh ulang dengar. Dia ilmu ni tuan-tuan, dia kena macam tu ibarat dia. Kita kena buat. Mungkin yang kita dengar permata hari ini kita takkan dapat esok. Sebab segala penceramah, segala guru ni dia hanya sebagai seorang pemberita yang diberi tugas untuk menyampaikan segala sesuatu yang benar. Maka bila ada perkara yang benar, wajiblah padanya tadi pasti adanya suatu keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tak tahu dari sudut mana rahsia-rahsia Allah akan tersingkap. Mungkinkah malam ni mula rahsia Tuhan tu akan tersingkap. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi bolehlah kalau siapa nak tengok kembali rakaman daripada Ba'at ni. Nama apa Ba'at rakaman tu? Azhar. Waqaf ilmu. Waqaf ilmu. Baik tuan-tuan. Kita sampai, kita sambung kitab pengajian kita, kitab Qawlut Tam. Kita sampai pada perkara yang keberapa? 141. Kita pun dah banyak dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya beberapa buah masjid bersambung-sambung satu dengan yang lain. Kita nak tengok kedudukan keadaan beberapa buah masjid. Beberapa buah masjid sambung menyambung. Nak tengok macam mana hukum berjemaah pada masjid tadi. Benda ni kita kata bolehkah berlaku pangkat macam ni? Kita kata kan, mungkin pada satu sudut kita kata tak berlaku di kita, tapi pernah berlaku di tempat orang lain. Tang ni masjid lama, dia nak buat masjid baru. Dia buat masjid baru tu jauh lagi. Lepas tu kuduk perbesar, kuduk wakaf tanah, kuduk perbesar, kuduk besar, kuduk dekat dengan masjid lama. Ini boleh jadi cerita tu tu. Kita kata boleh ke dua masjid duduk kemak, awak tak buat sekali. Dulu situ masjid lama. Masa nak buat masjid baru, buat di tempat lain jauh sikit. Wakaf tu, mula wakaf kecil, lepas tu wakaf ke besar, bangunan pun kuduk naik, kuduk dekat dengan masjid lama. Ini kita nak bincang. Lagu mana keadaan sambung menyambung di antara dua masjid? Jika bersambung beberapa buah masjid setengah dengan setengah yang lain, dan tidak ada di antara masjid-masjid itu binaan yang dimiliki oleh orang lain, maka semua masjid-masjid itu dikira seperti sebuah masjid sahaja. Yang ni sebut tu maknanya bila satu-satu tempat nak diwakafkan, satu-satu tempat nak jadi masjid, mesti ada maksud boleh didirikan tahiyatul masjid, mesti ada maksud boleh buat i'tikaf. Yang tu makna masjid. Sebab itulah dalam lisan guru kita ni sebut, di antara masjid-masjid itu katanya tidak ada binaan yang dimiliki oleh orang. Semuanya bila dah jadi masjid,
Serah 7 lapis langit kepada Tuhan, 7 lapis bumi kepada Tuhan. Yang ni maksud masjid. Maka semua masjid-masjid itu dikirakan seperti sebuah masjid sahaja pada hukumnya. Jadi kira satu masjid. Tak salah kira jadi dua masjid. Ha, nah. Dan sahlah ikutan makmum yang berada di salah sebuah masjid-masjid itu. Nah, satu imam di masjid depan, satu makmum di masjid belakang. Dengan imam yang ada di masjid yang lain yang bersambung dengannya. Dan berkata Abul Futus Al-Ijli, sekalipun masjid-masjid tertutup pintunya. Sebab masjid ni kita kena hukumkan dia dalam satu kawasan, dia berjamaah dalam satu tempat. Nah, itu maksud masjid, dihimpunkan dalam satu tempat. Semua barang-barang atas meja ni dihimpunkan dalam satu tempat meja. Maka dia dinamakan masjid, satu tempat yang diwakafkan, dikira satu. Walaupun sekalipun masjid-masjid tadi tertutup pintunya. Kita tak bincang, tak bahas tentang surau. Surau ni benda lain yang tidak dikaitkan dengan wakaf, tak ada benda serah pada Tuhan. Dia kena terbuka. Mesti makmum boleh sampai kepada imam untuk solat berjamaah, untuk mengesahkan safnya dan solat jamaahnya. Dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah, bagi masjid-masjid yang bersambung-sambung itu diberi hukum sebuah masjid dua mengikut pendapat yang mu'tamad. Selesailah. Kalau kata jadi lagu tu, yang satu masjid jami', yang satu khairi jami', pergi duduk sambung-sambung-sambung-sambung, hak jemaah lah tu kena duduk dalam masjid khairi jami'. Bolehkah dia nak ikut imam dalam masjid jami'? Terhitung sekali pasal ada sambung-menyambung. Ha, itu kaedah dia. Ini qaul yang mu'tamad yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Dan telah mendakwa Syekh Al-Mutawalli, jika adalah di antara dua masjid itu dinding yang bukan daripada dinding masjid, ada binaan lain seperti di antara dua masjid itu dipisahkan dengan jalan raya. Yang ini kadang kita nak apa, betul ada budaya-budaya lama yang dia tak mau mayang jemaah di masjid. Alasannya apa? Rumah dia depan masjid. Depan rumah dia ada jalan raya. Lepas jalan raya baru saya masjid. Dia nak sembahyang Jumaat di rumah dia tu. Ni kita nak tengok jawapan Tok Guru nak bagi apa kita. Macam mana jika jalan raya tu jadi pemisahnya? Maka mengikut zahir mazhab Syafi'i, tidak harus, tidak boleh berjamaah macam tu. Masih ada juga dia buat juga tu sembahyang Jumaat. Dia kata tak payah apalah. Tak lebih lagi 300 hasta daripada ukuran masjid. Dia duduk di rumah dia. Selang dengan jalan raya, selang dengan sungai. Sungai mana boleh berdiri jemaah? Jalan raya mana boleh berdiri jemaah? Sebab apa? Benda tadi ada mudarat, ada bahaya. Tak ada tetap, tak ada jemaah saf yang tetap. Maka pendapat zahir dalam mazhab Syafi'i yang jelas, tak boleh. Ha, itu maksudnya. Tak boleh dirikan jemaah, melainkan jika saf jemaah itu bersambung-sambung. Itu cerita lain. Kalau dia dihukum dalam satu masjid, dia masih dalam jemaah. Cuma kalau duduk jarak-jarak, dia bincang bab pahala saf. Tapi bila dah bincang ni luar daripada kawasan masjid, kena bincang 300 hasta. Dan mesti sambung-menyambung antara satu saf dengan saf-saf yang lain. Begitu kedudukan dia. Tu kadang mereka ada buat perhimpunan di mana di Kuala Lumpur tu, duduk berceramah apa semua tu. Keadaan ini kena pakai. Jumlah yang kena pakai, susun atur yang kena pakai, kadar ukuran yang kena pakai. Yang ini disebut mesti sambung-menyambung. Kerana salah satu daripada dua masjid berasingan daripada yang lain. Maknanya satu tanah wakaf, nak sampai pada satu wakaf yang lain, ada satu tanah orang, ada satu benda hak lain punya, mesti ada sambung-menyambung baru masuk ke masjid, masjid yang satu lagi. Kalau tak ada sambung menyambung, yang nu tak boleh ikut yang ni. Ha, begitu kaedah dia. Nah. Dan kerana inilah jika didirikan berjamaah di salah sebuah masjid. Dan benda yang paling jelas, masjid yang duduk di depan kiblat mesti dia kena jadi imam. Takkan masjid yang duduk di belakang kiblat nak jadi imam? Macam mana makmum dalam masjid nak turut? Itu memang benda tu tak bahaya dah. Ataupun dia sambung menyambung secara samping menyamping.
bukan di belakang tetapi di kanan, kanan yang jarak, sambung sampai masuk saf. Boleh dengan syarat dah sebut tadi, mesti sambung menyambung. Benda ni tak berlaku tuan-tuan, tak berlaku. Bila masa nak berlaku ni? Masa suasana jadi gegak gempita, jadi huru-hara seolah-olah dia kata lah, kita nak kemat apa ni? Pakak kelang kabut meh masjid. Masjid punya sambung-sambung-sambung ni, kita sambung sampai ke bukit raya. Kalau jadi lagu tu lah. Punya sambung ni. Ha, boleh jadi sampai peringkat tu. Nah. Tapi dengan syarat pemisah antara jalan dengan sungai tu dia ada sambung menyambung. Tak boleh terputus. Nah, ini maksudnya. Kemudian perkara yang ke-142. Makmum sembahyang atas salah sebuah masjid. Macam mana keadaan dia? Jika makmum itu sembahyang ia di atas masjid, padahal pintu tangga naik itu terkunci. Dia sebut dah tadi, bila kita baca sepintas lalu ni, kita dah nampak dah hukum tu sebab kita mengaji. Bila sebut masjid, dia dalam satu kawasan, tempat yang nak didirikan secara berjamaah sekali dalam satu jamaah. Maka bila sebut masjid, semua benda ada yang duduk dalam masjid, maka dia tutup masjid sekalipun terkunci. Ha, ini kaedah tu. Padahal pintu tangga naik itu terkunci, atau ia sembahyang di dalam bilik yang di dalam masjid, padahal pintu bilik itu terkunci. Lah ni cakap dia duduk dalam masjid, selesai. Nah, maka ikutan sembahyangnya dengan imam dalam masjid itu adalah sah sebab dia masih hidup dalam masjid. Dan menurut pendapat yang daif, tidak sah. Yang ni satu qaul daif, kata tak boleh lah pasal dia tak boleh sampai ke imam. Tapi yang lebih kuat kata sah sebab mu masih duduk dalam masjid dengan syarat mu tahu pergerakan imam, sama ada melalui penglihatan ataupun melalui pendengaran. Tak tahu pergerakan imam, tak boleh tengok. Tak tahu pergerakan imam, tak boleh lihat. Dua-dua tengok, dengar pun tak boleh. Maka imam jemaah macam mana? Imam dah bagi salam balik rumah, cicah hotel channel pun duduk berdiri lagi, dia tak dengar apa. Yang tu tak cakap lah. Ni dia tahu pindah rukun imam tu, Allahu Akbar. Nanti kita akan sebut juga macam mana kedudukan imam yang berada di dalam Kaabah. Tuan-tuan, ha, nah. Baik, seterusnya. Perkara yang ke-143, imam berdehem-dehem dalam sembahyang. Ini pun selalu juga. Imam tu tak apalah, satu hal dia ada bacaan yang nak kena perelok. Yang makmum duduk berdehem tu, pantang tu imam salah ayat sikit ya, dia duduk belakang selalu. Ha, dia jadi lagu tu, nak apa kata aku tahu hang silap tu. Dia berdehem ke belakang, tak boleh lagu tu. Imam ni nak perbetul bacaan dia. Tak sampai lafaz dia nak sebut perkataan tu, duk roi 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 nak sebut khai, ah, contoh tu lah, ah, macam mana nak bagi tu, dia kena di atas keperluan. Kita tengok lagu mana imam berdehem dalam sembahyang. Jika berdehem-dehem imam, alif ha mim, nah tu tiga huruf, alif ha mim. Jika berdehem-dehem imam di dalam sembahyang, maka tidaklah wajib atas makmum mufaraqah. Dia kata, oh, tu imam dah berdehem, dah bercakap lebih huruf apa semua. Dah. Tu imam dia ada benda yang nak guna suara dia tu. Kalau dia tak berdehem, kita tak terbit suara, kita tak tahu tempat nak pindah rukun. Maka tak payah makmum nak mufaraqah lagi. Tidak wajib atas makmum mufaraqah dengan imamnya mengikut qaul pendapat yang mu'tamad. Kerana harus berdehemnya imam itu kerana uzur. Dan Syekh Al-Bughawi telah mengisyaratkan kesilapan ini tidaklah tertentu dengan berdehem-dehem saja. Nuriah, nak mak kata dia imam. Bahkan semua kesalahan adalah seperti demikian juga. Hak mana dia nak perbetul, tiap imam sila buat. Nah, yang tu nak mak kata supaya apa tu? Nak jaga perbuatan, nak jaga percakapan, segala hukum-hukum, segala rukun-rukun dalam solat. Atas jalan uzur imam, silakan. Dia nak berdiri. Allahu Akbar. Ah, macam tu. Allahumma hdina. Allahumma hdina fi man hadait. Kita tak, jangan kata imam sebut lebih huruf. Imam cakap, tak boleh.
Pasal itu adalah keuzuran yang dilonggarkan. Kemudian perkara yang ke-144, imam silap dalam bacaan Fatihah. Ah, yang ni kena perkemah elok-elok lah, kita kena rinci begelok. Dan jangan kita buat silap. Kalau siapa jadi imam, jangan buat silap. Dia kena jaga elok-elok dari segi perkara-perkara yang ada kaitan dengan bacaan Fatihah. Kalau Fatihah imam salah, maka solatnya salah. Kita makmum pi turut imam yang salah, maka kita turut salah. Bila salah dunia, sembahyang tak terima, maka kesalahan tadi dituntut pada yaumiddin, hari kiamat. Sebab apa? Buat dalam keadaan tidak sempurna. Jika imam melakukan kesilapan membaca Fatihah hingga boleh mengubahkan maknanya. Ha, yang ni lagi teruklah. Kita dah kata nak pantang larang Al-Fatihah. Nombor satu, Al-Fatihah mesti dibaca dalam bahasa Arab. Jangan duk terjemah, kita maklum benda ni. Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab. Jangan terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia baca sampai habis. Koklah orang nak tegur dia lepas sembahyang. Lepas sembahyang kawan dia kata, aku seronoklah imam malam ni. Rembang bulu rumah tengok dia baca. Dia kira rembang tu apa, sembahyang tak sah. Mana boleh terjemah. Dia kata, tak, saya seronok dengar lagu tu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah, apa dia kata, rasa sampai ke dalam. Bukan bak rasa ni. Bak nak pergi sembahyang sah. Nombor satu, mesti bahasa Arab. Hak ni kita bahas ni apa ni? Ubah makna tu. Nombor dua, mesti Fatihah tadi dibaca sab'ul masani. Tujuh ayat yang diulang tiap-tiap sembahyang tu. Tujuh ayat tu tak boleh korang. Dia kata, ustaz, boleh tak malam ni saya nak kurang sikit Fatihah? Selalu duk baca tujuh, saya nak kurang bang setengah, nak ambil keempat. Boleh tak? Dia kata, saya baca juga Fatihah, bukan tak baca langsung. Ni apa jawapan ni? Nak bagi jawapan apa ni? Jawapan ni tuan-tuan, tuan-tuan jawab pada orang-orang. Jangan jawab pada orang yang keluar rumah tak pakai tudung. Yang tu tak boleh nak kata apa dah. Mereka nak kata mereka betul. Jawab pada orang yang nak pakai tudung. Dah pakai tudung dah, cuma singkat. Dia kata apa? Ustaz, kami keluar rumah, kami pakai tudung juga. Bukan kami tak pakai, ustaz, kami pakai juga. Oh, dia kata kalau tu cantik. Sehari mayang isya, Fatihah kita baca takat 4 ayat ya? Baca juga, bukan tak baca. Nak jawab tu kat dia. Dia ada kata tadi, pakai juga tudung. Orang duk suruh pakai labuh sampai tutup buah dia ada. Dia kata, tak, ustaz, pakai juga tudung. Orang kata, pakai tu bagi labuh. Dia kata, pakai juga. Okey, sekejap lagi semayang maghrib, kita jangan buat 3 rakaat, kita buat 2 ya. Semayang juga, bukan tak semayang. Boleh jawab begitu. Ha, supaya dia reti. Tudung yang dia pakai tu kena ikut syariat bagi habis. Supaya kita reti. Bila Fatihah ni rukun dia, syarat dia, kena baca 7 ayat bagi sempurna. Kena ulang-ulang 7 ayat tu bagi sempurna. Baru dapat. Berapa dah tu? 2. Kemudian mesti ikut tertibnya. Mesti ikut susunan Fatihah tu. Tak boleh duk bagi sengit, duk bagi tak sama. Hak dulu pergi tak kemudian, tak kemudian tak dulu. Sampai makmum pun tak tahu tak mana nak sebut amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Iyaka na'am. Kita duk cari tak mana nak sebut amin ni. Tak tahu nak jumpa. Sebab apa dia baca tu tak kena tempat. Ha, tak boleh macam tu. Mesti ikut susunan dia. Maknanya apa? Yang ketiga, mesti dengan tertib. Kemudian Fatihah juga tak boleh diselangi dengan apa-apa kalimah selain daripada kalimah Fatihah yang ada kaitan dengan Fatihah, yakni takmin. Zikir ke, selawat ke apa, tak boleh bubuh pasal tak ada kena-mengena dengan Fatihah. Mesti sambung-menyambung di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apa lah tu? 4. Yang kelima, Fatihah tadi mesti dibaca dalam keadaan qiyam. Qiyam dengan makna berdiri untuk membaca Fatihah. Qiyam dengan makna permulaan berdiri bagi tiap-tiap rakaat. Kalau dia baca dalam keadaan tak sempurna Fatihah, dalam keadaan rukuk ataupun baru bangkit daripada sujud, dia mula Fatihah, maka tidak terima Fatihah dah. Mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Itu je lah. Dan dalam keadaan lain-lain untuk rukun-rukun salat, itu kena sempurna. Walaupun dia buat semua rukun tu, tiba-tiba dia baca Fatihah 7 ayat bahasa Arab ikut susunan apa semua. Tanya anda ambil semayang tak? Tak ambil semayang lah. Ha, tak apa. 5 ni cukup, kira sah. Ha? Tak boleh lah. Yang tu syarat sah semayang. Kena selesaikan juga. Bab menutup aurat, ngadap kiblat, suci daripada hadas. Yang tu kena bincang tentang syarat-syarat sah solat.
Dia, sama juga yang ni, kalau kata pi baca Fatihah sampai boleh mengubah makna. Orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun tu macam muncul mulut ta'in. Iyya syadah bagi jadi dua huruf. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na, iyyaka na. Dah mengubah makna. Tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah terlebih Arab. Orang Arab tak baca lagu dia. Orang Arab terkejut. Masya-Allah, entah Arab dia kata Arab. Orang Arab pun terkejut. Orang alham dia tolong tekan jadi gha. Ha, ubah makna tu. Mengubah makna boleh pada membatalkan solat. Ini makna tu. Jika imam melakukan kesilapan membaca Fatihah hingga boleh mengubahkan maknanya, maka wajiblah atas makmum mufaraqah. Apa makna mufaraqah? Makna bercerai. Cerai ni bukan cerai nikah. Tok imam baca salah. Alhamdulillah, kita pun pakai amamah. Aku cerai kamu. Bukan cerai nikah. Mufaraqah ni makna kata kita nyatakan pada hati kita, aku tidak lagi berimamkan dia. Mufaraqah, aku tak mau terikat dah dengan dia. Apa-apa rukuk, apa-apa qiyam dia tak terikat dah. Aku terus mayang bersendirian aku tanpa bergantung pada takbir intiqal yang dia sebut. Jangan kita hanya niat mufaraqah, tapi dia takbir, kita rukuk, kita rukuk, dia itidal, kita itidal, duduk turut ke habis. Yang tu masih bergantung. Bila masih bergantung pada yang salah, dia dianggap salah. Mufaraqah ni jangan bergantung pada dia, tak usah pedulilah apa yang dia nak buat, sebab dia dah buat benda yang salah. Yang ni makna mufaraqah. Maka wajiblah. Sebab apa wajib? Supaya solat makmum tadi sempurna, supaya solat makmum tadi sah. Maka wajiblah atas makmum mufaraqah dengan imamnya itu, seperti mana jika imam itu meninggalkan perkara yang wajib, benda-benda yang wajib dalam solat dia pergi tak baca, dia pergi tak buat, daripada rukun-rukun sembahyang. Patutnya kena rukuk, sebelum rukuk kena Fatihah. Kena i'tidal, sebelum i'tidal kena rukuk. Sebelum sujud, sebelum sujud kena i'tidal. Dia rukuk, bukan tak rukuk, tapi tak cukup tumakninah dia. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Tak ada singgah subhanallah tu. Maka dia dianggap tidak menyempurnakan rukun. Maka pada posisi ini juga, kita wajib mufaraqah. Makmum tadi wajib mufaraqah. Atau seperti imamnya bangun berdiri qiyam pada rakaat yang kelima kerana lupa. Dia jadi makmum, dia ikut belakang imam dia, dia tahu imam dia bangun tadi pada rakaat yang kelima. Maka dia pun bangun. Dia kata, kita, Nabi sebut kalau imam itu dijadikan untuk diikuti. Dia kata, ni dia buat benda salah pun kena ikutlah. Ha, itu faham yang salah. Tak boleh taat pada makhluk dalam melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Tok imam bangkit rakaat kelima, kalau dia bangun dengan sengaja, dia tahu itu yang kelima, sembahyang makmum batal, sembahyang imam tidak batal. Sebab imam tak tahu. Makmum yang tahu pi turut, imam yang tak tahu, makmum yang tahu itu dihukum salah kerana dia tahu benda tu salah tapi dia pi buat. Kita tahu kata mengumpat ni dosa, tapi kita buat. Dosa lah, kan? Dosa lah. Kita tahu mohong orang ni berdosa, tapi buat juga. Berdosa lah. Tapi bila kita tak tahu mengumpat ni berdosa, kita mengumpat. Dia tak dosa pasal tak tahu. Tapi takkanlah tak tahu benda mengaji pada kecil masuk pasti sampai ke kolam menengah, masuk ke kolej, duk cerita jangan buat benda-benda ni, benda ni jangan, benda ni jangan. Semua hukum-hukum kita dah tahu, dah maklum. Samalah dengan kedudukan ni. Bila apa-apa yang imam buat tu, kita tahu kata dia buat tu salah, kita tak boleh turut dia. La ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kita taat. Dan saya dia diketahui, adakah makmum itu wajib bermufaraqah dengan imamnya? Okey, pada keadaan ini sembahyang imam tak batal. Sebab apa tak batal? Pada kira-kira kita, imam tadi terlupa melakukan sesuatu atas kerana terlupa, tidak membatalkan sembahyang. Maka jangan kita terus mufaraqah. Macam tadi bila dia pi tambah bacaan yang boleh mengubah makna, terang-terang yang tu boleh batal solat. Kita memperbetulkan bacaannya, suruh ulang, dia tak mau ulang benda yang disebut salah tu. Kita alhamdulillahi rabbil alamin, dia tak ulang, dia terus al-gham, dia baca ghamat, dia tak baca hamada, tak baca alham.
maka perbuatan dia tadi dia anggap salah. Berbeza dengan yang ni, dia bangkit tambah dalam keadaan dia lupa. Maka Tok Guru kata, adakah wajib makmum ni segera mufarakah, kena mufarakah dengan imamnya dengan serta-merta ataupun dengan segera, atau dia kena menunggu ia, ataupun dia kena duduk tawakuf biar tu imam bangkit tambah rakaat kelima tu? Dia buat dalam, tak tahu, kita duduk tawakuf di sini, duduk tunggu dia dalam tayyat akhir. Apa kedudukan dia? Hingga imamnya itu rukuk, kerana boleh jadi adalah kesilapan itu berlakunya dengan sebab lupa yang saya cakap tadi. Bila atas kira-kira perbuatan imam itu laku atau kerana terlupa, maka tidak menjadi permasalahan. Atau boleh jadi ia akan teringat dan mengulangi ia membacanya dengan betul. Hak kita baca tadi tu, hak Fatihah tadi tu. Maka jangan mufarakah lagi kalau kita tahu dia ulang. Pasal kita nak cari pahala 27 penuh dalam jemaah ni. Membacanya dengan betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca tu betul. Dan yang mu'tamadnya ialah yang pertama, yakni kenalah ia mufarakah. Kalau jalan yang terbaik supaya tak mengganggu jejak ibadat kita, Tok Guru sebut mufarakah itu adalah yang mu'tamad, ialah yang pertama, yakni kenalah ia mufarakah dengan imamnya dengan serta-merta. Kerana mengikut imam dalam perbuatan lupa itu tidak harus, tidak boleh. Memang imam itu bangkit tambah, kita boleh tunggu tawakuf. Kita tunggu tu, tunggu dalam perbuatan imam yang duk buat benda yang sia-sia. Ha, yang itu tidak ada galakkan dalam agama. Yang ini qaul yang mu'tamad yang dipegang. Kemudian kita tengok pula perkara yang ke-145. Makmum masbuk mendapat imam pada i'tidal. Dia baru sampai, tu imam rukuk, dia takbir, tak ada dia nak turun rukuk, tu imam sami'allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Disunatkan bagi makmum yang masbuk apabila mendapati imamnya dalam i'tidal bahawa ia bertakbiratul ihram, yang tu mesti, kemudian bertakbir pula, yakni takbir intiqal, turun bersama imam untuk sujud. Ha, iya. Iya. Ha. 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 Ha, macam mana? Tengah duduk baca Fatihah dia batuk, tengah duduk baca Fatihah dia berasim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan batuk yang disengajakan, khairul ikhtiar. Cium di piang satu, berasim. Apa jadi macam tu? Maka perbuatan dia tadi bukan atas ikhtiar dia. Maka turis sambung. Tapi kalau dia buah perkataan lain atas usaha dia, maka kena ulang. Contohnya dia berasim ataupun dia menguap. Menguap ni kalau boleh dalam solat jangan. Kata Ibnu Hajar, kata Syekh Ramli, jangan turun dalam seumur hidup. Dia menguap, dia tak boleh nak tahan, dia menguap juga. Menguap yang tu, jaga suara. Terpisah tadi bukan dengan jalan ikhtiar. Dia pi tambah pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kalimah lain. Maka kalimah yang tiada kaitan dengan Fatihah, maka kena ulang ayat tadi. Ayat sebelumnya tu kena ulang. Ha. Oh, tak sempurna ayat. Yang tu tak sempurna ayat, kena ulang lah. Dia tak boleh duduk sambung-sambung. Dia bukan lagu tengok video tekan pause. Dia tak sempurna ayat, dia tak boleh stop di situ, sambung pula. Tak boleh. Hak tu memang kena start dari mula. Kalau kita dah lengkap ayat, kita ada, hak tu memang tak tahan sangat lah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, pi tu kena ulang semula lah. Pasti ada pemisah di situ. Ada pemisah di antara satu kalimah dengan satu kalimah. Ada rehat yang menjarakkan antara satu kalimah dengan satu kalimah pada ayat yang sama. Nah, itu tak boleh. Kalau kita dah sempurna ayat, jangan diselangi dengan lain-lain kalimah. Itu maksud dia. Nah, baik. Disunatkan bagi makmum yang masbuk apabila mendapati imamnya dalam i'tidal bahawa ia bertakbiratul ihram,
kemudian bertakbir pula, disuruh dia takbir Allahu Akbar, ti imam terus sujud Allah untuk turun sujud, yakni takbir intiqalat, turun bersama imam untuk sujud. Dan jika ia mendapat sedang imam di dalam sujud, yang nilai, yang nilai, nah, imam dia dalam sujud, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram, yang tu mestilah sembahyang kena ada takbiratul ihram, itu rukun, dan terus sujud serta sertanya tanpa takbir intiqal. Yang ni beza pula, tak payah takbir intiqal, nah, tanpa takbir intiqalat turun sujud, kerana ia tidak dapat takbiratul intiqalat turun sujud serta imamnya. Allahu Akbar. Tok imam duduk tengah berdiri, tok imam sebut Allah, kita dapatlah, kita dapat bersama dengan imam. Kita main dalam keadaan imam sujud, kita tak ada hak nak takbir di situ. Imam duduk tengah sujud, kita main turun sujud. Tapi yang ni insyaAllah tuan-tuan tak berlaku pada kita. Selalunya kita bila tengok tok imam sujud ni, orang yang faham agama saja nak bersegera masuk, yang banyak tak faham kita kalau turun pun nak tambah banyak tu juga, baik tunggu. Dia seronok lagi duduk luar syurga daripada dia duduk dalam syurga. Dia seronok lagi duduk tak mau dengan Allah daripada dia duduk dekat dengan Allah. Ini orang tak kenal Tuhan. Jadi orang yang kenal Tuhan, dia akan cepat-cepat masuk, pasal dia tahu itu interaksi dia dengan Tuhan. Dia akan segera masuk. Imam sujud, Allahu Akbar, dia terus turun, tak punya suara lah, pasal dia tak dapat interkol dengan imam. Tapi kalau dia tok imam tengah iktidal, sami Allah mahmidah, dia Allahu Akbar, tok imam sebut Allahu Akbar, tok imam turun sujud, dia ada hak untuk intiqal. Dia pun turun kena bunyi Allahu Akbar. Ha, itu maksud dia tu. Dapat, dia dapat suara imam tu. Ketika imam intiqal, dia dalam solat. Imam pindah rukun, dia dalam solat. Maka dia boleh sebut rukun tu sama, dia boleh sebut takbir tu sama, sunat untuk dia. Nah, ini maksudnya. Ini bagi orang-orang yang bersegera, bersegera cepat-cepat nak masuk berjamaah, bukan nak bagi lambat-lambat. Kalau dia mai tengok tok imam tengah sujud, dia nak tunggu. Nak bangkit berdiri ke, nak duduk tahiyat awal ke, nak duduk tahiyat akhir. Tengok-tengok, oh bangkit berdiri. Ada kata senang ah. Rugi macam tu. Tang mana segera kita dapatkan imam, kita dapatkan. Nah. Kemudian perkara yang ke-146. Cara bangun makmum masbuk selepas imamnya memberi salam. Oh, ini satu kelaku. Ini satu kelaku. Nah. Kadangkala sama juga pergerakan makmum nak ubah ketika mana selepas memberi salam. Kita semua mafhum, kita semua tahu dah Allahumma anta salam, sama-sama berubah. Tapi sama dengan lisan ini, tunggu dulu pergerakan imam. Tak kira lah dia tu siapa, kita nak ambil itibak Nabi. Imam ubah pergerakan, baru kita ubah pergerakan Allahumma anta salam tu. Tapi kalau imam memang dah tak mau ubah, maka kita dibolehkan mengubah. Ha, itu jalan dia. Tapi untuk tajuk ni ada kena mengena, nak tunggu imam tu nak bangkit tambah salam satu ke salam dua. Tunggu sehingga sempurna pemberian salam yang kedua. Jika imam memberi salam daripada sembahyangnya, maka disunatkan bagi makmum yang masbuk bahawa bangun qiyam ia untuk menyempurnakan baki sembahyang yang ketinggalan itu tanpa takbir intiqalat. Yang ni satu lagi baru ilmu. Banyakkan kita bunyi, dia bangkit tambah Allah, dia bunyi suara kat celah tu. Tok imam bagi salam, dia nak bangkit tambah bunyi Allah. Jangan, tanpa, itu bukan hak kamu untuk takbir itu. Jika ia bertakbiratul ihram serta imam pada rakaat yang keempat, ni cerita ni bangkit tambah tu, dan jika ia bertakbiratul ihram sertanya pada rakaat yang ketiga, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir intiqalat, kerana ia adalah tempat duduknya. Apa maksudnya ni? Apa maksud ni? Tahiyat awal kan, bila kita bangkit ada takbir, kita ni disunatkan takbir, disuruh bertakbir empat keadaan. Yang pertama takbiratul ihram, angkat tangan Allahu Akbar satu berserta dengan takbir tu. Yang kedua takbir dengan angkat tangan, turun untuk rukuk.
Yang ketiga, bangun daripada rukuk. Ha, yang ni lah ni yang keempat. Bangkit daripada rakaat kedua selepas baca tahiyat awal. Ha, ini jalan dia tu, bangkit ketiga tu. Adalah haknya di situ. Allahu Akbar. Ha, ini ilmu ni tuan-tuan. Adalah tempat duduknya, makna boleh. Itu tu haknya, dibolehkan. Dan jika sembahyang bersendirian, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir. Memang tak ada terikat dengan siapa-siapa lah, pasal dia memang bersendiri. Ha, baik tuan-tuan. Dan disunatkan bagi makmum bahawa janganlah ia bangun qiyam untuk menyempurnakan bahagian sembahyangnya yang ketinggalan sehingga imam selesai memberi salam, memberi salam, memberi salam. Ulang banyak kali siapa ni nak mengingat. Kadang tengok pokok pertama dah bangkit dah. Hak tak mengaji tak apa ni, kita mengaji pun duk buat lah. Janganlah. Tok imam bagi salam yang kedua pun kita bangun. Memberi salam yang kedua. Lepas tu, kerana ia daripada tawabi', ikutan daripada sembahyang. Nak turut orang nak ada kait dengan sembahyang ni, bagi habis tu imam bagi salam yang kedua, baru kita bangun. Allahu Akbar tu. Kalau kita bangun rakaat yang ketiga sebut dah tadi, yang tu tahiyat akhir untuk imam, tahiyat awal untuk kita. Kita bangun Allahu Akbar. Tapi tahiyat akhir untuk dia, kita tak ada apa-apa. Bangkit itu nak bagi baru masuk rakaat yang kedua, maka tidak ada takbir. Itu maksud dia tu. Ini maksud lisan dia. Ha, nah. Ha, baik. Ada apa-apa persoalan? Lepas ni kita akan masuk perkara yang ke-147. Makruh menjadi imam orang yang tidak disukai oleh makmum yang ramai. Dia tak tahu siapa-siapa, tiba-tiba seorang Tok Bilal Qomat, dia mamai, tak apa, saya boleh jadi imam. Saya dah tauliah. Kita tak kenal dia ni, tauliah pun tak tahu, duduk tamana boleh jadi imam. Ha, macam mana keadaan dia? Dengan satu lagi jalan, kita tahu dia, tapi kita tak suka dengan dia. Kita tak suka sekalipun dengan perkara harus. Dia tak boleh ni, dia ni orang cakap pun apa keadaan dia jadi imam dalam keadaan separuh jemaah tak suka ke dia. Ini kita akan bincang pada minggu depan. Pada ni minggu sekali lagi kita selang-selang dengan Majlis Bertunang. Ini mustahak supaya kita tahu, seseorang yang nak jadi pemimpin mesti pemimpin yang disukai oleh orang yang dipimpin. Sebab sembahyang ni bukan semata-mata nak lepas rukun di dunia ni, tapi ada tugasan kita, ada ganjaran kita di syurga esok, insya-Allah. Baik, ada apa-apa persoalan daripada tuan-tuan? Belum kita habis. Kau ada apa yang tak nampak? Tadi ada satu soalan. Kau ada apa-apa lagi, satu lagi soalan nak tambah? Ya. Bangun lambat. Ha, bila tanya Tok Bilal dah khumat dah, tapi ada pasien orang yang bangun lambat-lambat, apa hukum? Dia ada berapa cara nak jawab. Kalau nak jawab bagi melekat tu, mau kata lagu ni, orang lagu tu munafik. Ha, selesai. Eh, ustaz, buat kata lagu tu ustaz. Bukan saya kata, ada hadis Nabi SAW, bangun lambat lepas khumat munafik. Oh, jangan duk buat bangun lambat. Kena dengar tu mau cepat-cepat, tunjuk rasa gemak. Macam inilah tuan-tuan. Tuan-tuan sambut hari jadi, happy birthday. Orang pun buat mainlah hadiah kat tuan-tuan, dia pun suruh lah, ni hadiah. Dia duk tengok hadiah tu, duk kentir hidung, duk kelentir mata. Lama kau tu pegang, lain kali tanya, nak ke tak ni? Nak ambil lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Duk tengok soh, duk tengok jam, duk perbetul baju. Hang gemak ke tak ni nak jumpa Tuhan? Orang tak gemak lagu hang ni, Nabi kata munafik. Ha, lagu tu makna berat tu, soalan bila tanya tu betul. Berat. Main sembahyang tu bagus dah, tapi dia tunjuk cara kat orang, nak abak kat orang, kata ni hangpa semua kena tengok aku ni. Aku bangun lambat ni bukan pasal apa, nak cerita kat hangpa lah, aku ni munafik. Loh, duk cerita kat orang buat apa kita munafik? Bangunlah bagi tunjuk rasa gemak, rasa minat dengan nak beribadah, bersegera. Ya tuan-tuan, hak tak main jemaah, yang tu terang-terang dah munafik. Saya dah tuan-tuan, tak salah bincang lah. Ni kita hak main ni.
Yang tak main tu Tuhan dah saring dah, Tuhan dah tapih dah, masuk dalam penapih. Hak lepas tu semua hak elok, masuk dalam masjid. Rupanya ada lagi tungau-tungau sikit-sikit. Ha, tungau-tungau tu nak lepas lagi masa nak khumat tu. Rupanya ada munafik juga masuk main. Ha, kita tak mau jadi lagu tu. Nak tapih pada azan tu, biar mereka dengan dunia mereka, kemunafikan mereka, kita jangan jadi lagu tu. Sebablah ni, mereka habang ada satu cerita dalam istro. Tajuknya penunggang agama. Saya kata, tajuk penunggang agama ni benda bagus. Tapi awak tak buat satu lagi tajuk, peninggal agama. Sampai tudung tak mau ikut, hukum tak mau ikut, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Ha, buat tajuk tu. Pakat ramai tak kita rasa. Orang azan pun tak mari, hukum pun tak mau turut. Ha, buat tajuk tu. Filem tajuk peninggal agama. Tak ada orang nak tengok filem tu, tengok buat kena kata ya. Ha, penunggang agama tak apa, geng-geng duk yak-yak ini tengok seronok lah pasal geng-geng agama yang kena. Mereka tak kena pasal mereka peninggal agama. Aurat buka, mereka peninggal agama, bukan penunggang. Mereka tak mau tu, mereka liberal, lebih teruk. Jadi kita yang mari masjid ni, soalan untuk bila tanya tu, kita bagi penapih tu jadi elok. Kita bukan jadi saki-baki yang tak ada manfaat tu. Kita nak kita yang terbaik. Dengan khumat kita segera bangun. Jalan kita dah belajar dah awal mazhab Syafi'i, habis khumat baru kita bangun. Kalau kita tak ada riang nak bangun bagi sama-sama cun dengan Nabi khumat tu, terpacak berdiri, bahkan jangan duduk sibuk berdoa. Dalam kitab kita pun dah baca dah, Allahumma rabbah, tak mau berdiri dulu, sambut di situ Allahumma rabbah di situ ketika berdiri, dan duduk pada sah permulaan. Jangan duduk pada sah belakang. Sembahyang sunat tu dah ada sah depan dah. Khumat tu bangkit berdiri saja. Ha, dia lagu tu perbuatan dia, kedudukan dia tuan-tuan eh. Baik, ada lagi tak? Boleh tak bela noh? Ada lagi tak soalan? Tak ada lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqih fid din wa anlihu ta'il wa adina ila salatakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya kareem. Renah elok yang pai. Ya Allah.